Masih di serunya Family 100. Satu langkah lagi menuju ke babak bonus, di mana di sana menanti 100 juta rupiah. Dan ini adalah permainan terakhir. Ini dia triple point. Triple point ini sama seperti tadi ya, nilainya dikalikan 3 akan sangat besar sekali. Dan juga bedanya nih, di salah satu jawaban ada suara ini. Nah, itu adalah kata kejutan terakhir dengan hadiah 3 juta rupiah. Dan kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. Dan ini berarti totalnya ada 5 juta rupiah. Kita akan bermain dengan pemain terakhir dari masing-masing tim. Jai, Zem, maju ke depan. Zam, Jai. Oke, Jai, Zam, mirip ya. Oke. Okay. Jai, katanya kamu selain DJ juga katanya bisa bikin lagu, ciptain lagu. Ya, bisa. Sudah banyak lagu yang diciptakan? Kemarin sempat bikin buat Hamdan ATT. Hamdan ATT? Oh, jadi itunya genre dangdut? Ada pop-pop juga. Pop-pop juga ya. Coba dong, kalau kamu bisa ciptain lagu mendadak bisa nggak? Bisa dong. Tentang Family 100. Oh, bisa. Beneran? Coba ya. Mau pakai atau apa? Family 100, kini datang lagi. Family 100 di MNC TV. Oh. Ada Irfan Hakim, Irfan Hakimnya dong. Ada Irfan, tambah Irfan Hakim, oh. Tambah lagi. Family 100 di MNC TV. Family teratus dengan Irfan Hakim. Tambah lagi dong, tambah lagi. Dengan rating tinggi gitu, dengan rating tinggi. Family 100 selalu rating tinggi. Itu karena ada AA Irfan Hakim. 2 juta rupiah! Ambil semua. Wow, bersana. Makasih ya. Hebat, tepuk tangan dong buat Jai. Langsung dapat 3 juta. Oke. Nah, kalau Zam ini yang menarik adalah mau nanya secara pribadi boleh nggak sih? Ribut LED itu kayaknya bujangan semua, betul nggak? Enggak. Kamu mah udah punya anak? Udah. Umur kamu udah apa? 36. 36? Kayak 35 loh kamu tuh. Beda setahun. 36 beneran? 36. Itu anaknya? Iya. Siapa namanya? Dante. Hah? Dante. Dante? Come. Sini Dante. Hai Dante. Halo Dante, tersudah dong. Wih. Dante. Tuh. Dari tadi Kak Irfan lihat di situ kamu heboh banget. Nama lengkapnya Dante siapa sih? Putra Pimansia. Ada Firmansyahnya juga. Yeah. Aku Irfan Hakim Firmansyah. Kamu bapak aku. Dante Putra Firmansyah. Yeah. Iya. Kamu seneng banget. Manggilnya apa? Ayah, papa? Papa. 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 Yeah. Seneng gak lihat papa ini main di sini? Seneng. Seneng ya? Kamu tau gak Dante itu artinya apa? Dante itu dari bahasa Itali artinya keabadian, betul ya? Betul. Wah, berarti kamu akan ganteng abadi, hidup abadi untuk papa tercinta ya. Kebahagiaan abadi. Oke. Okay? Amin. Amin. Iya. Tadi gimana? Ada enggak ya? Ada dong. Ada enggak sih? Ada dong. Kamu bisa nari enggak? Coba sama papanya nari simpel aja sama anaknya coba. Oh iya. Coba. Gimana nanti? Pakai lagu ini. Nari. Ada. Oke, Thomas. Seru banget deh. Oke, Dante. Doakan mudah-mudahan papa bisa menang di sini ya. Kau dapat 100 juta buat apa?
Makan. Makan. Buat makan. Iya, iya. Buat makan. Itu kalau 1 juta. Kalau 20 juta lebih kecil lagi. Buat apa? Minum, wah minum, iya. Karena bulan puasa kali ya kepikiran makan aja ya. Ya udah kalau gitu. Dante terima kasih ya. Peluk dulu papanya, peluk. Peluk. Oh, luar biasa. Thank you Dante, bye bye. Iya. Seru banget ya. Seneng deh kalau ngelihat papa-papa muda bareng anaknya tuh ya. Keren. Oke, kalau begitu doa anak apakah dikabulkan? Amin. Harusnya terkabul ya, tapi tergantung usaha juga. Doa doang tapi tanpa usaha kurang lah. Oke, Jai, Zam, saatnya kalian berdua yang berusaha. Ayo, siap, satu tangan. Siap, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang, bersiap. Ini ada triple point, nilainya dikalikan 3. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, dalam film superhero, kejahatan apa yang terjadi sebelum jagoan datang melawan penjahat? Apa? Perampokan. 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 Survei membuktikan. Perampokan. Ada nggak ya? Perampokan. Ada pencurian, perampokan, penjambretan, itu ada. Di situ, jangan disebutkan lagi. Jai, dalam film superhero, selain perampokan, kejahatan apa yang terjadi sebelum jagoan datang melawan penjahat? Kejahatan terhadap wanita. Kejahatan? Kejahatan. Oh, kejahatan seksual? Iya. Oke. Okay. Survei membuktikan. Lagi ya? Dengar-dengar melempar lagi nih. Enggak sekarang, main. Kapok. Kapok. Mau main? Main. Oke, okay, maaf ya Jai, kita main kembali dengan Ribbon LED. Oke. Okay. Dari 5 permainan, sebetulnya kalian bisa 5-5-nya main. Tapi tadi di permainan keempat dilempar ke DJ Cuco. Sekarang mau main? Main. Harus sampai selesai supaya menang. Kalau tidak sampai selesai, bisa mereka yang menang kalau direbut nilainya. Karena mereka lebih unggul. 379, kalian baru 178 cm. Tinggi badan. Oke, okay. Biar semangat nih. Tadi nomor 2 sudah ada. Nomor 1, 3, 4, 5 itu kata kejutan 3 juta rupiah. Ini buat motivasi kalian, nih, oke, 3 juta ya. Siap, Degunza, suka nonton film superhero? Yes. Sebelum superhero-nya datang, ada kejahatan yang muncul biasanya. Salah satunya ada perampokan. Perampokan, pencurian, pencopetan, itu jangan disebutin lagi. Siap, Degunza. Dalam film superhero, kejahatan apa yang terjadi sebelum jagoan datang melawan penjahat? Penculikan. 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 Diculik, bisa anak kecil, bisa perempuan, bisa apapun diculik, langsung datang. Tenet, 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 tenet. Makanya superhero itu cepat-cepat datangnya. Penculikan. Survei membuktikan. Mulai gak kompak. Ada penculikan. Wow. Oke. Penculikan, penyanderaan ada. Ya, itu jangan ngomong lagi penyanderaan. Oke? Okay? Siap. Gerakan mulai enggak kompak nih. Pulang dari sini bubar nih. Jangan. Harus solid. Kalian tuh sulit dicari. Bot. Penculikan. Pencurian.
termasuk di dalamnya perampokan, termasuk penyanderaan juga tadi. Siap ya? Siap. Sudah terbayang? Bayangkan filmnya, superhero datang, kejadian sebelumnya itu apa? Dalam film superhero, kejahatan apa yang terjadi sebelum jagoan datang melawan penjahat? Pembunuhan. Dor! Pas lagi itu, pas lihat, apa yang kamu lakukan? Wah, mata superhero-nya. Siap? Siap. Pembunuhan. Survei membuktikan. Dua lagi. Oke. Fokus. Dua lagi 2 juta. Dan nilai belum melebihi mereka. Tampaknya seperti itu. Tampaknya takut salah hitung. Tipis. Kok, ayo dong kok. 2 juta. Udah 2 jutanya lupakan dulu deh. Ini bonus aja. Fokus di ngumpulin nilai. Fokus menuju ke babak bonus. Ayo dong. Pikirkan film superhero sudah ada, superhero yang datang sudah kebayang, kejadian sebelumnya ada, sudah ada jawabannya Iko. Siap. Dalam film superhero, kejahatan apa yang terjadi sebelum jagoan datang melawan penjahat? Pembakaran, membakar rumah seorang datang. Ya. Rusak. Oke. Mama lagi jujur datang, terbang. Jadi Frozen, let it go, iya. Yeah. Siap ya, pengarahan. Oke. Survei membuktikan. Api. Apakah ada? Wow. Api. Di mana-mana. Kebakaran. Iya. Oke. Kebakaran kita anggap tuh ada kehancuran dan lain-lain. Iya. Itu adalah salah satu penghancuran bumi, ada kerusakan, kehancuran, kebakaran dan lain-lain. Itu yang spektakuler sekali. Wow. Nilai ini sudah 243. Ditambahkan dengan 178, ini sudah lebih dari mereka. Tapi ini tergantung, bisa justru untuk mereka juga nilainya. Kamu yang siap? Satu lagi nomor 5. Penculikan. Termasuk di dalamnya ada penyanderaan dan lain-lain. Pencurian. Termasukkan perampokan, jamret dan lain-lain. Menghancurkan bumi, kebakaran, huntu, wow, segala macam. Oke? Hancur. Pembunuhan. Satu lagi. Dalam film superhero, kejahatan apa yang terjadi sebelum jagoan datang melawan penjahat? Tembak-tembakan dengan polisi. Tembak-tembakan. Oke. Tembak-tembakan. I love you too. Oh, datang. Aku ditembak, kamu ngapain datang gitu. Sekarang, tembak-tembakan. Survei membuktikan. Ada tuh. Oh!
Untuk jawaban di sini memang banyak anakan jawabannya. Ini kericuhan termasuk tembak-tembakan, kerusuhan dan lain-lain. Dan tadi juga tentang kebakaran juga masuk tentang kehancuran bumi dan lain-lain. Aduh, ya sudahlah ya. Tepuk tangan dulu untuk permainan hari ini luar biasa. Permainan hari ini luar biasa sekali. Kita lihat DJ Cucok. Oke. Kita lihat nilainya ya. Sebesar 379. Tinggi. Nilainya tinggi juga 379. Reboot LED. Apakah doa Dante anak jam dikabul? Survei membuktikan. Wow! 442. Luar biasa ya perjuangan telah dilakukan oleh kedua pihak. Tapi DJ Cucok maaf ya. Ya sudahlah. Tapi setidaknya tadi mereka berbaik hati, kalian main dan dapat nilai paling tinggi juga. Ya enggak? Enggak apa-apa, kalah aja. Ini tuh sebetulnya emang dua-duanya jago, tapi memang terlalu berat persaingannya. Oke? Kapan-kapan main lagi sini. Ini grup juga bahaya loh sebetulnya. Terima kasih sudah main. Tadi ada 379 poin. Jadi total hadiah dikalikan 10.000 menjadi Rp3.790.000. Makasih ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Oke, okay, bye. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Dan ini dia pemenangnya, Reboot LED.